Pembukaan sidang senat terbuka. Pembukaan sidang senat terbuka. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha oleh Ibu Dr. Erna Widodo. Pembukaan silat terbuka pada hari ini Sabtu tanggal 9 September 2017 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha saya nyatakan dibuka. Dr. Kandidat Mulyana melanjutkan sidang ini. Sambutan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha oleh Bapak Dr. Kandidat Ahmad Mulyana, SEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Geraha Ganesha Jakarta. Yang saya hormati Koordinator Kompetis Wilayah 3 yang diwakili oleh Bapak Budi Pancasilawan SHMM. Perlu diketahui bahwa Pak Budi ini adalah orang yang paling banyak membantu SPI Ganesha di Kompetis 3. Kami terima kasih kepada Pak Budi. Kami ucapkan selamat datang. Beberapa kali kita mengadakan wisuda, baru kali inilah beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Budi. Kemudian yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat STY Ganesha, Bapak dan Ibu dosen serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Para keluarga wisudawan yang berbahagia serta para undangan yang kami hormati dan yang saya cintai, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Yang pertama dan utama kita haturkan puji syukur kepada Ilahi Robi yang atas perkenannya kita semua dapat berada di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana yang bertabur kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada wisuda sarjana strata 1 STE Ganesha Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami atas nama pimpinan serta seluruh sivitas akademika STE Ganesha Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan atas keberhasilan saudara menyelesaikan studi. Kepada orang tua dan keluarga wisudawan kami turut bersyukur dan berbahagia sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga, bapak, ibu, dan saudara sekalian. Pada kesempatan ini pula kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rekan dosen, tenaga pendidikan, dan seluruh karyawan STE Ganesha Jakarta atas segala kerjasama, keikhlasan, serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas mendidik dan melayani kebutuhan akademik mahasiswa kita
hingga mereka berhasil menyelesaikan studinya di wisuda dan wisuda pada hari pagi hari ini. Dalam hal ini, sangat semangat dan motivasi diri menjadi sangat penting untuk menjadi seseorang mampu mandiri berbuat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kepada para wisudawan yang meninggalkan kampus tercinta ini, saya menitipkan nama baik alma mater. Dimanapun saudara berada dan dalam keadaan apapun, jagalah nama baik alma mater. Dan jangan sampai menodai nama baik alma mater sehingga dapat merugikan masyarakat luas. Tingkatkan rasa kebersamaan secara alumni dan bergabunglah pada ikatan alumni SPY Ganesha Jakarta. Khusus kepada orang tua dan anggota keluarga wisudawan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya menyatakan turut berbahagia atas keberhasilan Bapak Ibu dalam mengasuh putra putri masing-masing atau suami istri bagi mereka yang sudah berkeluarga, karena telah mendukung dan memotivasi perjuangan mereka sehingga dapat menyelesaikan studi di SPY Ganesha Jakarta ini untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Pada kesempatan ini secara resmi tanggung jawab kami mendidik putra putri Bapak Ibu telah selesai dan kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini dan kepercayaan yang diberikan kepada SPY Ganesha Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua sehingga langkah kita untuk turut serta dalam membangun bangsa dan negara ini betapapun kecilnya dapat berjalan dengan baik. Kepada para pimpinan, dosen, dan karyawan, kami sampaikan terima kasih karena telah mengantar para wisudawan ke gerbang kehidupan baru dalam masyarakat. Khususnya kepada panitia penyelenggara, saya ucapkan terima kasih atas segala upaya yang dilakukan sehingga acara wisuda pada hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya, atas nama pimpinan, dosen, dan karyawan, saya mohon maaf apabila selama membimbing dan melayani saudara terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati saudara. Selamat jalan, selamat berprestasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah 3.